Pada kesempatan ini kita akan membuat logo berbentuk gunung. Jadi kita ambil sampelnya foto gunung atau dalam bahasa Inggrisnya mountain. Ini foto dari Pixel. Nah, ini sampel gunungnya. Kita buat menggunakan bezier. Dan kita dari efeknya kemudian kita pindahkan. Kalau mau dirapikan lebih lanjut boleh, tapi secara sederhana seperti ini. Jadi ada salah satu bidang yang terang, ada yang gelap. Jadi kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar.